Dalam kegiatan sehari-hari, sudah tak asing lagi jika kita selalu menggunakan gadget. Hampir setiap saat, di rumah maupun di sekolah, kita selalu menggunakan gadget. Sehingga mengakibatkan seseorang menjadi terlambat datang ke sekolah. Tidak memperhatikan orang di sekitarnya. Juga mengakibatkan kita menjadi sering tertidur di kelas. Karena terlalu asik bermain gadget, kita bisa ditinggalkan oleh teman-teman kita. Saat sedang bermain gadget, kita seringkali tidak hati-hati. Tidak memperhatikan sekitar membuat kita bisa mencelakai diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, bijaklah menggunakan gadget. Dan jika bisa, gunakanlah gadgetmu dengan seperlunya. Karena jika kamu bisa menggunakan gadgetmu dengan baik, waktumu tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia.